Kabar beredarnya foto syur selebgram Naswaf membuat publik penasaran. Naswaf atau nama lengkapnya Naswaf Vidya Anastasia adalah seleb TikTok yang sangat terkenal. Seleb TikTok ini sedang jadi sorotan, pasalnya beredar foto syurnya sedang berada di sebuah hotel dengan seorang laki-laki. Wanita tersebut memegang ponsel dengan santainya, dalam foto tersebut juga menampilkan seorang lelaki tanpa busana dalam sebuah kaca. Tapi belum diketahui siapa sosok laki-laki yang muncul di kaca tersebut. Saat ini kolom komentar dari Instagram Naswaf masih dikunci sehingga tidak bisa memberikan komentar. Akibat viralnya video dan foto tersebut membuat namanya menjadi trending di media sosial. Terkait kabar foto yang diduga Naswaf viral itu, pihak Naswaf sudah melakukan klarifikasi bahwa foto yang tersebar adalah editan. Naswaf mengatakan jika foto tersebut bukanlah dirinya. Namun banyak warganet yang belum percaya jika foto itu adalah editan. Naswaf Vidya Anastasia adalah seorang selebgram dan TikTokers. Diketahui Naswaf Vidya Anastasia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 2005, Kota Jakarta. Ia dikenal bersamaan dengan munculnya sosok Bowo Alpenlibe. Selain itu, Naswaf Vidya Anastasia juga pernah menjadi kekasih Bowo Alpenlibe. Saat ini Instagramnya memiliki 426 ribu followers. Sedangkan di akun TikTok ia memiliki pengikut hingga 1,7 juta followers. Naswaf Vidya Anastasia juga memiliki kanal YouTube dengan nama channel Naswaf Vidya Anastasia dan memiliki pengikut hingga 570 ribu subscriber.